Saya Rama Laurentius Purwanto SCJ, tinggal di Superiorat Gentiaras, Superiorat SCJ Gentiaras di KM 7 Palembang. Saya sekarang ini masih menjabat sebagai koordinator GPR, GPIC-nya SCJ Indonesia. Dilakukan oleh GPR SCJ Indonesia sejauh menjadi tugas pokok saya mendampingi para migran asal Timur Timur, NTT. Yang kedua, mendampingi spiritual para narapidana di rutan, di lapas, di Kota Palembang ini, di Sumatera Selatan. Kemudian mendampingi spiritual para korban narkoba di rehabilitasi narkoba Podomoro. Yang ketiga, saya juga menyemangati para petani organik dengan bergerak di bidang peta pertanian organik dengan semangat Laudato Si. Yang selanjutnya, secara aksidental, kalau terjadi bencana besar seperti terakhir di Lombok, di Palu, saya menjadi volunteer, menjadi relawan untuk membantu pada masa emergency response. Pemberdayaan migran itu pendampingan yang secara khusus para migran asal NTT, ada yang dari Timor Leste, dari Kupang, dari Atambua, ke sini merantau, tidak diurusi pemerintah. Mereka bekerja di perkebunan-perkebunan sawit untuk memanen sawit. Mereka orang-orang yang perlu dibantu karena mereka miskin, tidak punya tanah, tidak punya rumah. Dan mereka diberdayakan supaya di perantauan ini tetap terdampingi secara spiritual, terdampingi dalam hal ekonomi, terdampingi dalam karakter, sehingga mereka bisa mempunyai daya, bisa mandiri di tempat ini. Biasanya 2 atau 3 hari, bahkan sampai seminggu, itu untuk mengunjungi di tempat mereka domisili, di tempat mereka bekerja. Biasanya mereka tinggal di perkebunan-perkebunan sawit, tinggal di mes barak-barak milik perusahaan. Saya mengunjungi mereka, pastoral kehadiran. Tapi dalam kehadiran saya, biasanya saya mengadakan perayaan Ekaristi, berdoa bersama mereka, karena itulah puncak hidup kita. Kemudian juga makan bersama mereka, lalu sharing, mendengarkan situasi keluh kesah mereka, kemudian juga diskusi tentang apa yang baik ke depan. Dan kalau ada yang sakit, saya kunjungi, saya doakan. Kalau ada yang masalah perkawinan, masalah administrasi, dan sebagainya, ya tempat mencari bersama bagaimana solusinya. Lalu saya mengajak untuk mengadakan koperasi. Walaupun tidak lancar, ada yang berjalan, ada yang tidak. Kemudian juga saya mencoba untuk, apalagi diberi semangat dari Jenderal, dari SCY, untuk penggaduan sapi. Itu adalah salah satu cara memberdayakan ekonomi, sehingga mereka selain bekerja mendapatkan upah, mereka juga mendapatkan nilai tambah untuk mempersiapkan masa depan mereka untuk bisa punya tanah, punya rumah sendiri.
kunjungi itu biasanya medannya di pelosok-pelosok. Medannya sulit kalau musim hujan itu becek dan kadang kepater sehingga kadang tidak sampai di tempat. Hati yang tertikam mencurahkan air dan darah, dan itulah sakramen gereja, itulah rahmat kasih untuk kita semua. Dan rahmat kasih bahwa Allah berbelas kasih kepada kita itu juga harus dirasakan oleh mereka. Maka saya membiarkan diri dipakai oleh Tuhan untuk berbagi kasih, untuk berbelas kasih kepada sesama, terutama para migran, para narkoba, korban narkoba, dan narapidana, di mana saya membiarkan tangan saya, kaki saya, hati saya digunakan oleh hati kudus Yesus supaya semakin meraja hati kudusnya, yaitu perdamaian, keadilan, persaudaraan di dunia ini. Saya bersuka cita diberikan kesempatan untuk melayani mereka, para migran asal NTT, korban narkoba, para narapidana, karena mereka lah orang yang miskin, mereka orang yang tertindas, mereka yang tertinggalkan, kurang mendapatkan perhatian. Saya bersuka cita, bangga, bahkan bersentuhan dengan mereka secara langsung.